Warga juga mendatangi TPU Tanah Kusir untuk ziarah kubur. Tak hanya ramai peziarah, pedagang bunga musiman juga bertambah. Antrian kendaraan yang menuju ke TPU Tanah Kusir terjadi sejak Minggu pagi untuk melaksanakan ziarah kubur jelang Ramadan. Dalam kesempatan ini, umat muslim memanjatkan doa untuk orang tua dan saudara yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. Tak hanya berdoa bersama di makam saudara yang telah meninggal, keluarga juga membersihkan makam. Pedagang bunga musiman di sekitar makam juga bertambah. Salah seorang pedagang mengaku omset jualnya meningkat hingga 5 kali lipat. Hal ini terjadi karena 2 tahun yang lalu tradisi ziarah kubur jelang Ramadan sempat sepi akibat pandemi COVID-19. Dari jam berapa tadi? Dari jam 6. Jam 6, udah ramai ya Bu ya? Udah macet. Bu kan ngeliat para warga yang datang banyak banget. Untuk omsetnya sendiri naik berapa kali lipat? 5 kali lipat deh bisa. Karena kemarin-kemarin nggak ada ziarah dan tahun ini baru ada ziarah. Iya benar. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Maria Oktoba, Indra Purnama, iNews melaporkan.